Siapakah ini bintang 5 dari Liga Inggris? Oke guys, kembali lagi di channel Ten 10. Oke, di video kali ini saya akan kembali di konten gacha gaming guys. Dan di sini saya mempunyai koin yaitu 740 guys, dan saya berniat menghabiskan 500 koin guys. Oke, kita langsung mencoba di percobaan pertama saja guys. Semoga bisa berhasil dalam 5 kali percobaan ini guys. Oke, kita langsung rekrut saja dengan gaya-gaya riset-riset guys, apakah berhasil. Kita lihat saja di sini guys, percobaan pertama langsung 100 koin. Apakah bisa berhasil di percobaan pertama? Kita lihat di sini guys. Oke, tidak, belum berhasil ini guys, belum berhasil. Kita lihat dari liga manakah ini. Aduh, Superliga bintang 3 pula, kocak. Susah sekali, kenapa susah sekali untuk mendapatkan pemain legendary di eFootball 2020 ini guys. Sementara di PES 21 kemarin gampang-gampang banget dapat pemain ikonik momen, pemain legend guys. Oke, ini lagi kita coba guys, percobaan kedua, apakah bisa berhasil untuk mendapatkan legendary. Kita lihat di sini guys, kita akan coba cara-cara haram guys, apakah bisa berhasil cara-cara sesat. Karena dari kemarin saya belum berhasil untuk mendapatkan legendary di eFootball ini guys, dan saya sudah menghabiskan banyak sekali koin tapi belum pernah hoki guys. Dari mulai eFootball rilis guys sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan legendary sekalipun guys. Oke, ini dia percobaan kedua, apakah bisa berhasil untuk mendapatkan legendary. Oke, ini gue klik semua keeper guys dan saya rekrut, apakah bisa berhasil. Kita lihat di sini, apakah, nah belum juga guys, belum berhasil mendapatkan legendary. Tapi di sini dari Liga Inggris dan bintang 5 guys. Siapakah ini dari Liga Inggris bintang 5 nomor 7 Kante guys. Waduh. Harusnya itu dikasih legendary dong, jangan kasih bintang 5 tapi bukan legendary. Aduh guys, gimana ini guys? Belum pernah berhasil guys mendapatkan legendary dari mulai eFootball diluncurkan guys. Sudah 3 kali keluar legendary yaitu Barcelona, MU, dan ini juga si Chelsea guys, dan juga kemarin nih ada timnas tapi belum dapat juga guys. Waduh. Oke, ini kita coba lagi guys, percobaan ketiga dengan kita klik cara yang sama seperti mendapatkan Kante tadi guys, karena lumayan dapat bintang 5. Apakah di sini bisa mendapatkan? Waduh, belum juga ini guys, masih belum mendapatkan legendary guys. Sudah 3 kali percobaan. Waduh. Dari Liga Spanyol bintang 3, malah bintang 3 dong. Oke guys, percobaan keempat setelah ini, apakah di percobaan keempat bisa berhasil? Kita lihat saja guys. Oke, dapat Lamela. Oke, percobaan ketiga, coba kita coba, saya klik si Drogba sebanyak 3 kali guys, apakah berhasil. Karena ini dulu di PES 21 klik 3 kali pemain paling tinggi bisa hoki guys, apakah di sini masih bisa. Kita lihat guys. Oke, sudah 3 kali, kita langsung kembali dan rekrut guys. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah support selalu channel Ten10. Terima kasih bagi kalian yang selalu dukung channel ini guys. Terima kasih bagi kalian yang selalu setia di channel ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys.